Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Awin Channel. Pagi ini alhamdulillah kita mulai aktivitas di kebun lantai 3. Sebelum kita ke aktivitas berikutnya, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim dan kita ngopi dulu. Bismillah. Baik, di sini ada media tanam dari bekas air mineral. Ini udah diisi kompos atau media tanam. Hari ini kita mau nanam okra. Ini ada bibit okra. Ini udah terlambat tanam sebenarnya, terlalu besar, tapi nggak apa-apa. Berhubung kemarin medianya belum siap, maka sekarang udah siap. Mari kita tanam. Bismillah. Media tanamnya kita kasih setengah, jangan penuh. Nanti 2 atau 3 minggu kita tambah sedikit untuk tambah pupuknya. Yang pertama, yang kedua, ini dari ember bekas cat ukuran 3 liter. Nah, ini kita bisa manfaatkan sebagai pot. Ini juga udah diisi. Media tanamnya berupa kompos campur dengan media tanam bekas yang di video yang lalu telah kita bikin videonya, dan sekam mentah. Ini kita cari yang agak besar, yang paling besar. Bismillah. Ini pohon apel, kita taruh sini dulu. Alhamdulillah pagi ini kita sudah menanam 2 pohon okra. Jadi setiap hari atau setiap pagi usahakan kita menanam minimal 1 atau 2 pohon yang bisa kita tanam di sebelum aktivitas yang lain. Jadi alhamdulillah kita rutinkan setiap pagi kita nanam, dan insyaallah nanti setiap pagi kita juga bisa panen hasilnya, insyaallah. Nah, ini tinggal lakukan penyiraman. Ini kita taruh dulu di tempat teduh, berhubung di atas ini udah dipasang paranet, jadi insyaallah ini ditaruh di sini aja aman gitu, nggak kena matahari, sinar matahari langsung. Kita taruh dulu. Taruh di sini aja. Demikianlah video kali ini. Alhamdulillah pagi ini kita telah menanam 2 pohon okra. Mudah-mudahan nanti kita bisa panen setiap hari. Ngopi lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.